Dari 8 kecamatan yang diunggulkan mengikuti Lomba Kota Sehat Tingkat Nasional 2015, pada hari Selasa 21 September 2015, tim penilai Kota Sehat mengunjungi 4 kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Seperti yang dikatakan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Desi Putra pada hari Senin kemarin, bahwa Jakarta Selatan yakin mendapatkan predikat Swasti Saba Wistara dari Kementerian Kesehatan RI dengan 7 tatanan, diantaranya kawasan pariwisata sehat, kawasan kehidupan sehat, kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat, masyarakat sehat dan mandiri, perkantoran sehat, dan ketahanan pangan dan gizi. Sementara Rahmiati Agustiana, Ketua Forum Kota Sehat Jakarta Selatan, mengatakan, untuk kemarin, tim mengunjungi beberapa titik diantaranya Green School, Akademi Kompos, Kebun Tani, Gang Toga, dan Budidaya Lele. Dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan, tim liputan Kominfomas melaporkan. To the stupidest champion.